kabar selebritis. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Keluarga benarkan Beben Jazz meninggal dunia karena COVID-19. Kabar duka datang lagi dari musisi Beben Jazz yang dinyatakan meninggal dunia pagi tadi, pukul 6.10 waktu Indonesia Barat. Beben yang merupakan kakak dari Dik Doang ini dinyatakan meninggal dunia akibat virus COVID-19. Dijelaskan oleh Dik Doang, Beben Jazz memiliki riwayat sakit pada paru-parunya. Kemudian ditambah dengan positif COVID-19 membuat Beben Jazz harus kehilangan nyawanya hari ini. "Iya betul, meninggal, doakan ya," ujar Dik Doang saat dihubungi. Senin tanggal 5 Juli tahun 2021. Tadi abis subuh, kayaknya jam 6.10 waktu Indonesia Barat. Pertama dia punya sakit paru-paru. Kedua takdir. Yang berikutnya ada COVID-19. Sambung Dik Doang. Lebih lanjut, Dik Doang menjelaskan Beben Jazz sebelum meninggal sempat mendapat perawatan dari Rumah Sakit Bakti Mulia, Bekasi. Pemilik nama asli Beben Supendi Mulyana ini menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 54 tahun. Sebelumnya, kabar meninggalnya Beben telah diumumkan oleh sang istri, Ina Kamari, melalui akun Instagramnya. "Selamat jalan kekasihku, cintaku, suamiku, guruku @beben_jazz. Insya Allah kita bertemu di kehidupan selanjutnya. Kau selalu hidup dalam hatiku selamanya, selamanya, selamanya," tulis Ina. "Di hari ini jam 6.10 anakku Ben Sebastian menjadi anak yatim di usia 12 tahun. Ben anakku, insya Allah kau bisa jadi anak yang soleh, 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 kuat, tegar dan terus belajar ilmu Allah," sambung Ina. Ina Kamari juga mengungkapkan harapannya agar sang anak dapat melanjutkan kebaikan yang telah dilakukan ayahnya selama ini. "Lanjutkan amalan dan kebaikan ayahmu kepada umat. Bismillah, bismillah, bismillah," ungkapnya lagi. Semasa hidupnya, Beben Jazz dikenal sebagai pendiri komunitas jazz Kemayoran dan Beben Jazz Music Kursi.